Tim Resmo Polrestabes Semarang menangkap pembunuh wanita yang jasadnya disembunyikan di salah satu hotel Semarang. Pelaku ditangkap di persembunyiannya di Wonosobo, Jawa Tengah. Dalam waktu 6 jam setelah kejadian, Tim Resmo Polrestabes Semarang dibantu Subdit Jatantras Polda Jawa Tengah berhasil membekuk Okta Aprianto, warga Wonosobo, Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku kesal dengan korban yang tidak lain adalah istri sirinya karena korban cemburu melihat dirinya dengan wanita lain. Tidak tahan dengan perkataan korban, akhirnya pelaku membunuh korban. Istri-istri, Pak. Istri. Kenapa kan dia dibunuh? Siapa emosi? Jajah mati. Jajah mati terus, Pak. Sudah sering tuh dimarahin seperti itu. Siapa hari, Pak? Setiap hari. Kenapa kok sampai emosi? Dia cemburu lihat saya ngobrol sama orang lain. Siapa orang lain? Beda di situ, Pak. Motifnya adalah satu, ada percekcokan antara kedua belah pihak. Karena disinyalir antara korban dan tersangka sudah seperti suami istri, bahkan nikah siri, di mana motifnya adalah cemburu. Sehingga pada suatu saat yang bersangkutan terjadi cekcok, kemudian dilakukan pencekikan oleh pelaku kepada korban sebanyak dua kali. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 dan 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan.